saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Menara Brimob dan seluruh panitia atas kerja keras mempersiapkan acara ini dengan baik. Berkat dedikasi dan upaya kalian, kita semua dapat merasakan momen berharga ini dalam suasana hangat dan penuh makna. Bapak sekalian, karena Brimob ini adalah satuan elit kepolisian, semangat presisi menjadi kunci utama bagi Brimob dalam mengemban amanah rakyat. Mereka dilatih, dibina, dan selalu berlatih untuk bisa siap melaksanakan setiap kegiatan. Banggalah saudara menjadi seorang Brimob yang memberikan kekuatan bagi Polri dalam rangka membina keamanan di masyarakat. Ketika bapak saya jadi pasukan Kopaskar untuk mengambil baret setengah mati, saya pernah bertanya kepada bapak saya waktu menjadi Kopaskar, "Pak, kenapa kok menjadi Kopaskar? Kenapa nggak jadi teknik saja?" Karena dia bintara. Pagi lari, siang mau pulang lari lagi, operasi ke Timur-Timur, ke Papua, ke Aceh gitu ya. Saya mau tanya, kenapa nggak ke teknik saja? Terus sampaikan, jadi saya cuma merasa bangga menjadi seorang Kopaskar. Memang uang nggak punya, harta nggak ada, tapi kebanggaan itu menjadi hidup saya sehari-hari. Brimob itu harus bangga, ya. Harus bangga dia Brimob, ya. Mudah-mudahan Brimob bisa diberikan kekuatan kesehatan yang terbaik bagi Brimob. Sekali melangkah, pantang menyerah. Sekali tampil, harus berhasil. Brigade, Brigade, Brigade. Selamat ulang tahun ke-9. Terima kasih.